Hamdan wa syukron lillahi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Sahabat Ramadan Smart, ada penggalan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nama sahabatnya adalah Abu Hurairah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Yang dimaksud adalah, di dalam agama Islam selalu ada keringanan yang disebut rukhsah. Itu bagi hamba Allah yang ingin melaksanakan kewajiban tapi tidak dalam keadaan mampu. Contohnya adalah saum Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan bagi siapa saja yang sakit atau bepergian, maka hendaklah bayar dengan qadha pada hari-hari yang lain. Membayar qadha itu adalah membayar saum yang ditinggalkan dengan saum juga, yaitu pada hari-hari yang lain. Dan hari-hari lain yang dimaksud adalah di luar bulan Ramadan. Para ulama sependapat bahwa yang terbaik membayar adalah di tahun itu juga. Tetapi bagi seseorang yang punya alasan kuat, maka boleh membayarnya di tahun yang lain. Demikianlah rukhsah adalah keringanan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.